Di Treskrim Sus, Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjaman ojek online ilegal di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang, Banten. 32 orang diamankan dalam penggerebekan ini. Kantor pinjaman online ilegal di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten, PT Indo Tekno Indonesia, digerebek di Treskrim Sus, Polda Metro Jaya. Terdapat 7 ruko 4 lantai yang dijadikan kantor untuk 13 aplikasi pinjaman online. Dari 13 aplikasi, 3 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau legal, sementara 10 lainnya ilegal. Para penyedia aplikasi pinjaman online tersebut sangat meresahkan masyarakat lantaran kerap menagih utang dengan disertai ancaman kekerasan kepada nasabahnya. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak segan-segan menyebarkan konten pornografi nasabahnya di media sosial. Polisi akan membentuk tim khusus menerima keluhan masyarakat serta menutup aplikasi. Patroli di dunia cyber, ya, kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa menutup aplikasi-aplikasi yang ada ini, karena ini sangat meresahkan. Makanya kita lakukan patroli-patroli bersama, kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu juga dengan Menkom Info dalam hal ini. 32 orang yang diamankan memiliki peran berbeda, yaitu sebagai analis, marketing, hingga kolektor penagih utang. Sementara kantor pinjaman online digaris polisi untuk penyelidikan lanjutan. Nantinya pelaku akan dikenakan undang-undang berlapis mulai dari ITE, perlindungan konsumen, perdagangan, hingga pornografi. Dari Kota Tangerang, Banten, Fikirian, Jemi Jasin, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.